Jadi maaf buat teman-teman ya ini yang tahu atau ada yang chat WA, tapi maaf menurut kami kurang sopan. Jadi tolonglah ya jangan ngechat yang gak sopan atau yang kurang pantas gitu ya. Nggak hanya menggendong, ini hanya hiburan dan nggak dibawa dalam kehidupan nyata. Iya, semoga dulu guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat bertemu lagi dengan Nelly Erlina Wati. Semoga teman-teman semuanya sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Gak jauh-jauh beda, jangan bosan-bosan teman-temanku semuanya. Kali ini mau makan, masak dulu. Masak apa ya? Goreng bakso. Mau goreng, bingung nah mau goreng apa, soalnya ini udah malam banget tapi lapar. Terus yang ada cuma bakso, telur sama udang enggak deh. Jadi masak yang ada aja lah, pokoknya lihat aja nanti kita masak apa. Yuk kita ke dapur sambil gendong anak kulana yang kantong diwi tentang tempat ini ya. Oke teman-teman ke semuanya, cap cip cup kembang kuncup yuk. Udah cepet ya. Aduh, anak lanang ganteng diwe mau gendong. Si bubuk lagi kayak kemarin, tau-tau. Tantik lah. Gendong belakang kan, rambutnya. Rambutnya pakai belakang. Biar gak ada nyamuk ya teman-teman semuanya, seperti biasa. Ini udah mau jam 11, pokoknya gak tau lah, pokoknya ini bubuknya malam-malam. Ngantuk, lapar. Mau masak apa yang ada aja dulu. Nih, arahin ke atas dulu tuh. Ini ya, jaruknya. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mau masak dulu ya teman-temanku semuanya. Sebelum makan, ini jadinya masakan dadakan. Masakan dadakan. Tuh, udah ngantuk. Oh iya, kayak video sebelumnya, dia digendong, nggak tinggal di lelo-lelo-legung ke dapur, ternyata dia bubuk beneran kemarin itu ya. Yuk nanti selak bubuk beneran, soalnya dia ada mengantuk teman-temanku semuanya. Tuh pakai selimut sama kaos kaki karena biasa lah banyak nyamuk, banyak nyamuk di rumah ke tuh dapur cantik alami sepanjang hari seperti biasa guys. Oh ya, ini tadi udah tak cemplungin, kemudian ingat, oh iya sekalian gendong anakku lanang yang mau maem. Oh, soalnya tadi baksonya tuh jadi batu, jadinya cemplungin aja dulu sama minyak-minyaknya biar nggak terlalu keras gitu loh ya. Yep, tuh tereng, masaknya dikit soalnya ini cuman buat anak lanangku yang ganteng diwe ini ya teman-temanku semuanya. Ada belum mendidih. Awas ketiduran. Mau udah mau enggak? Udah enggak? Sama jaring. Maksudnya harusnya bakso goreng sama sambal terasi itu tambah 5, tapi ini karena lebaran ya teman-teman, jadi mau ke warung nyari terasi, kebetulan terasinya habis, apa-apanya habis, mau nyambil terasi, bahannya gak ada. Jadi masih banyak orang yang tutup. Ini lebaran keempat ya. Belum matang, tereng. Belum matang kalau diangkat ya, taruh lagi aja. Taruh aja lagi, bulak lagi gimana sih. Makanan sederhana yang bikin nikmat alami sepanjang hari. Digangin deh pokoknya. Mantap ya teman-temanku semuanya. Ambil nasi dulu ya. Tereng, ambil nasinya nggak terlalu banyak. Kalian udah malam, kalian matiin aja karena udah selesai. Maka
barang tinggal diangkat. Ih, enak kok. Enak. Pokoknya enak kok. Ada udang ini mau enggak? Ada udang juga sebenarnya. Oh, tapi tinggal dikit banget. Udang bakso, hihi, kakak ejes gambar. Tok mar, tok mantap surantap. Yup, sudah selesai masaknya. Sekarang tinggal makan. Makan. Matiang. Tuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Yo. Ini masih suasana lebaran, guys. Jajannya juga masih banyak dah ya, teman-teman. Oke, tunggu sebentar. Kita sudah turun. Kita mau makan bersama-sama. Sama-sama. Bakso goreng. Dan ini benar-benar kejadiannya satu. Tuh, udang baksonya enak. Bakso goreng. Sama-sama. Masih dulu banget kita ya. Mak jus pokoknya. Mak jus. Kayaknya enak goreng. Ini jajanan masih banyak tuh. Nggak kelihatan ya. Jadi enak. Kemarin nggak langsung dari. Udah ngomong nggak? Masih habis nggak? Nggak. Ini salah. Oh, enaknya. Mantap. Ini cuma bakso goreng doang. Kering. Gak ada sambal, teman-teman. Manis kok warung. Nanti suatu hal beran. Ini udah gak punya daging. Habis. Oh ya, teman-teman, ada yang request jarit kain atau jari atau selendangnya ganti itu belum aja ya. Lagian sebenarnya ini ada beberapa, cuman coraknya mirip banget seperti ini, warnanya juga sama. Jadi memang nggak terlalu, bukan tutorial menggendong ya, jadinya nggak pernah ganti, cuman gendong udah. Jadi apa ya, tapi udah namanya nak ya. Karena memang belum pengen ganti aja buat ciri khas kalian gitu ya. Jadi maaf buat temen-temen ya, ini yang tahu atau ada yang chat WA, tapi maaf menurut kami kurang sopan. Jadi tolong ya, jangan ngechat yang gak sopan atau yang kurang pantas gitu ya. Nggak hanya menggendong, ini hanya hiburan dan nggak dibawa dalam kehidupan nyata. Artinya hal seperti ini kami lakukan ini karena cuma konten gitu ya. Jadi jangan dikait-kaitkan atau jangan dibawa-bawa ke di luar konten atau di dunia nyata. Kalau udah nggak konten ya biasa sih, nggak gendong-gendongan kayak gitu. Dan jangan dibawa-bawa, jangan dianggap hari-hari kita seperti itu ya. Namanya juga konten, hanya hiburan, itu juga udah ada keterangan. Tapi guys, kalian tuh hanya hiburan gitu ya. Anu ya, kalian tuh harus subscribe. Oke. Okay. Like. Subscribe, like. Comment. Share. Dan bunyikan. Dan notifikasinya. Ya guys ya. Dan terima kasih banyak yang sudah mendukung. Sangat-sangat kami mengucapkan sangat-sangat berterima kasih. Dan tolong komen yang baik dan benar. Kalaupun kritik yang membangun. Oke, udah dulu ya teman-temanku semuanya.
Terima kasih sudah menonton dan hatur nuhun terima kasih. Nah, tersuwun. Nanti kok kaos kakinya udah dilepas? Kaos kakinya udah dilepas soalnya di dapur banyak nyamuk. Kalau di sini kan terang banget jadi enggak ada tuh ya. Nah, guys sampai habis. Enggak kepala udang.